saja yang sulit dan bisnel. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory Yesus kau. Kau saja yang suci.
Thank you.
Engkau saja yang kami sembah dan kami agungkan Tuhan di dalam hidup ini. Kami tidak menganggungkan wabah yang ada dalam dunia ini yang selalu menakutkan kami. Kami hanya mengagungkan namamu, menyembah engkau, mengakui engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percayakan mukjizat-Mu sehingga kami tidak terpengaruh dengan rasa takut yang dibuat oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan menyertai kami. Kami yakin Tuhan Allah bertata di atas puji-pujian. Hamba-Mu kami semua yakin bahwa Engkau melindungi kami dan menutup bungkus kami dari kuasa yang jahat, apapun yang mengganggu kami. Karena itu Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Tuhan Engkau melalui firman-Mu yang kudus, supaya firman-Mu menegur kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami yakin firman-Mu Tuhan yang akan kami baca Tuhan, kami yakin tidak akan kembali dengan sia-sia, akan membentuk kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, dan kami siap saat ini untuk membaca firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai di mana kita tadi? Apa? Kita baca 55 ayat ya. Amsal pasal 8. Wedangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan berpandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan suara nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang-orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Ya Lasmi, dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belik-belik atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padaku kekuatan, karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetap kan keadilan. Ya Melki, baca. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Amsal pasal 8 ayat 21. Kasih mic-nya, Mel. Jadi Amsal pasal 8 ayat 21. Baca, Jor.
berkacamata, Pak. Supaya ku wariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh keperbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan-perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Ya, Regi. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Terus Amsal pasal 9. Ya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budinya katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang-orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarlah orang benar, maka pengetahuan akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus, jalannya diundang dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air cucian manis dan ancurian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya.
tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia wakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas para orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa yang bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa yang mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ya, Nasmi. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Dari bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit bernilainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik itulah yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang-orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang-orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Sama-sama kita baca. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dan malam. Salomo dalam kitab Amsal memberikan nasihat kepada kita semua. Di masa pandemi ini yang terus meningkat, kabar-kabar yang menakutkan terus dari media, tapi kita harus ingat kepada janji Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya kepada mukjizat Tuhan, tetap berpegang pada aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita bergantung pada Tuhan. Karena berkat Tuhanlah yang menjadi apa tadi katanya? Berkat Tuhanlah susah payah tidak nambahinya. Karena itu hanya berkat Tuhan yang bisa memelihara kita, yang melindungi kita dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Engkau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah memberkati kami.
Engkau sangat baik bagi kami, ya Tuhan. Sehingga sampai hari ini Engkau tetap memberi kesehatan kepada kami semua. Seluruh sidang jemaat-Mu Engkau selalu lindungi. Jemaat GBJPS ini Engkau memberkati mereka semua, ya Tuhan. Mereka tidak satu pun yang terkena wabah. Ekonomi pun mereka tidak ada satu pun yang lemah. Semuanya Engkau berkati, ya Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu, ya Tuhan. Berkatilah kami. Terima kasih, Tuhan. Hamba mau berdoa sekali lagi, ya Bapa, untuk seluruh sidang jemaat-Mu GBJPS. Berkatilah mereka semua, ya Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini, mungkin mereka mengikuti ibadah kami secara online, mungkin mereka, Tuhan, mengikutinya, Tuhan, di rumah saja. Tuhan, Kau memberkati mereka. Hamba mempercaya berkat Tuhan menyertai mereka. Dan hamba-Mu yakin seluruh sidang jemaat-Mu GBJPS ini, semuanya tidak ada satupun yang kena COVID. Karena kami percaya mukjizat-Mu, ya Tuhan. Kami yakin, Tuhan, dengan berita-berita yang menakutkan bagi kami, tapi kami telah mendengar firman-Mu, hikmat Tuhan untuk kami, menegur kami, menguatkan kami, bahwa Engkaulah sumber berkat itu. Kalau Engkau tidak mengizinkan segala sesuatu, selai rambut kami pun tidak akan pernah jatuh tanpa seizin-Mu. Karena itu, ya Bapa, kami percaya, hamba-Mu percaya, seluruh sidang jemaat-Mu GBJPS ini diberkati oleh Engkau. Mereka dijauhkan dari wabah. Mereka diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Dan semuanya, Tuhan, yang mereka lakukan, Engkau nyatakan dengan kuasa-Mu. Terima kasih, Bapa. Hamba-Mu percaya, seluruh jemaat-Mu GBJPS ini diberkati oleh Engkau. Dan secara khususnya keluarga di pastoral, Engkau memberkati Kak Jedor, Engkau memberkati istri hamba-Mu, Engkau memberkati Lasmi, Engkau memberkati Regi, Engkau memberkati Melki, Engkau memberkati Tuhan Rajahot. Kami semua diberkati oleh Engkau. Kami percaya keluarga di pastora ini dalam naungan-Mu. Engkau melindungi, karena Tuhan, Kau tahu, Tuhan, di tempat ini orang keluar masuk. Kami tidak tahu apa yang terjadi, Tuhan, tapi kami percaya kuasa dan mukjizat-Mu. Semua anak-anak-Mu yang ada di pastoral ini, semua dalam perlindungan-Mu, semua dalam kasih-Mu, terutama kerinduan hamba-Mu. Kami sebagai orang tua, kami rindu, Tuhan, anak-anak kami, Tuhan, Lasmi, Regi, Melki, dan Raja Hoti berkati oleh Engkau. Cita-cita mereka Engkau buat berhasil. Apapun yang mereka lakukan, Engkau pasti buat berhasil, ya Tuhan. Sehingga kami orang tua bersuka cita karena melihat anak-anak kami ini berhasil. Berhasil, Tuhan, dalam kehidupannya. Dan mereka menjadi anak yang takut Tuhan. Tutup bungkus anak kami ini, Tuhan. Melki, Regi, Lasmi, Tuhan, dan juga Raja Hot. Dengan kuasa darah-Mu, kami tetap sehat. Apapun yang kami lakukan, Engkau pasti berkati. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kami yang ada di pastoral ini, Tuhan, tolong berkati. Dan segala kebutuhan di pastoral ini, makan minum kami, semuanya Engkau cukupkan, Bapa. Dan secara khususnya untuk kegiatan gereja kami, baik Tuhan dalam ibadah wanita Betel, ibadah pria, ibadah sekolah minggu, ibadah komsel, dan juga Tuhan ibadah raya minggu, kami percaya Engkau memberkati. Dan segala kebutuhan-kebutuhan dalam ibadah ini, semuanya Engkau cukupkan, ya Bapa. Kami yakin berkat Tuhan menyertai GBJPS ini, sehingga Tuhan semuanya dalam perlindungan-Mu. Kami yakin Engkau memberkati. Roh-Mu yang kudus akan pimpin kami semua, Bapa, supaya kami dapat hikmat daripada-Mu untuk mengembangkan gereja ini dengan baik. Kami percaya tanpa Engkau tidak, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu, Bapa, kami perlu Engkau. Berkatilah, Tuhan, kegiatan gereja kami GBJPS ini, dan secara khususnya, Tuhan, di keluarga di pastoral ini, semuanya Engkau memberkati. Dan kami minta kepada-Mu, ya Tuhan, sekali lagi, agar seluruh sidang jemaat-Mu GBJPS ini dan keluarga di pastoral, Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga wabah yang menakutkan,
berita-berita yang menakutkan, semuanya tidak menyentuh kami. Kami pasti diberkati oleh Engkau. Kami pasti diberi kekuatan kepadamu, Tuhan, karena kami percaya, Tuhan, Engkau, Tuhan, mukjizat-Mu nyata dalam hidup kami semua. Dan kepada seluruh yang jemaat Mugi JPS ini, kami serahkan semua kelantangan-Mu. Kami yakin berkat Tuhan menyertai seluruh dan jemaat-Mu GBJPS ini. Dan kami yakin juga Tuhan, segala keperluan dari gereja Bethel yang hamba-Mu digembalakan, semuanya Engkau cukupkan. Terima kasih Bapa. Secara khususnya hamba-Mu berdoa Tuhan untuk rekan-rekan hamba-Mu dimanapun mereka berada, yang telah hamba kabarkan melalui WhatsApp, Engkau memberkati mereka semua Bapa. Kalaupun mereka menyaksikan pada saat ini, hamba-Mu serahkan semua dalam tangan-Mu, baik melalui YouTube, baik melalui Facebook, semuanya Tuhan, Engkau berkati mereka. Secara khususnya Engkau memberkati Bapak Yogi, dan secara khususnya Engkau juga memberkati Bapak Yonas. Tuhan, tolong berkati keluarga ini, dan secara khususnya anaknya Tuhan, yaitu Clara Bernadette. Di dalam dunia perfilman, Engkau juga pakai lebih luar biasa, sehingga anak-Mu ini Tuhan dapat menjadi berkat. Sehingga dalam dunia perfilman Engkau semakin buat naik, dan tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Engkau memberkati Clara Bernadette ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yakin Engkau menyertai dan memberkati mereka semua, keluarga Bapak Yogi dan Bapak Yonas. Dan juga Engkau memberkati serakusnya Bapak Darius yang ada di Pekanbaru. Juga Engkau memberkati hamba-Mu ini Bapak, biarlah hamba-Mu ini Engkau berkati selalu di dalam usahanya yang ia kerjakan. Hamba-Mu percaya Engkau memberkati istrinya juga yang ada Tuhan, Ibu Ida, dan juga anak-anaknya. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu sehingga mereka semua diberkati oleh Engkau, sehingga apapun yang mereka lakukan Engkau juga buat berhasil. Bapak Tobing ada di Sosa, di Sibuan, Engkau juga memberkati sehingga Bapak Tobing semakin Engkau pakai lebih luar biasa. Berkati Bapak Tobing dalam usahanya, sehingga apapun dilakukan yang Engkau campur tangan dan memberkati. Dan juga Engkau memberkati rekan-rekan hamba-Mu yang lain Tuhan. Secara khususnya Tuhan, rekan-rekan hamba-Mu yang ada di TNI dan Polri. Secara khususnya Engkau memberkati Bapak Dion, Bapak Budi Tolio, Bapak David, dan juga Bapak Michael Palit yang ada di Manado. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Bapak John Siombing. Bapak Siombing yang ada di Polda, Engkau memberkati. Biarlah karir dalam kepolisian dan Tuhan TNI kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri mengangkat mereka. Kami percaya Engkau memberkati mereka semua Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hamba juga teringat untuk rekan-rekan hamba-Mu yang sakit. Tuhan, Engkau Tuhan menjamah Bapak Franz Tuhan, yang mana pada saat ini kena kanker. Tuhan, tolong sembuhkan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu untuk menyembuhkan Bapak Franz dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Kau juga memberkati Bapak Irwan yang ada di Cipanas, di mana pada saat ini dalam keadaan sakit Tuhan, kena stroke. Tuhan, tolong jamah, kembalikan aliran-aliran darah yang normal Tuhan, sehingga didapat kembali normal Tuhan, berjalan dengan baik, berbicara dengan baik. Tuhan, sembuhkan sakit stroke-nya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati Bapak Irwan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Bapak Irwan yang ada di Cipanas. Tuhan, tolong sembuhkan. Dan juga hamba-Mu berdoa untuk rekan hamba-Mu Tuhan secara khususnya, yaitu Bapak Harlen Sibarani sebagai Sekretaris Pemuda Batak Bersatu di RBS. Tuhan, tolong sembuhkan anak-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Bapak Harlen Sibarani, Engkau menjamah dan menyembuhkannya. Walaupun kami Tuhan beda iman, tapi kami percaya Engkau Tuhan menjamah dan menyembuhkan Bapak Harlen Sibarani dalam nama Yesus. Hamba-Mu yakin Tuhan, Bapak Harlen Sibarani, Tuhan semuanya Tuhan, sakit penyakitnya Engkau angkat dan Engkau menyembuhkannya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Riwan Ritiau, Engkau juga memberkati di mana istri dan orang tuanya, Engkau Tuhan sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu, agar Tuhan Engkau menyembuhkan Tuhan Bapak Irwa, orang tua dari Bapak Riwan Ritiau dan istrinya, di mana saat ini kurang baik dalam kesehatannya, Engkau menyembuhkan dalam nama Yesus. Dan juga keluarga dari Bapak Pak Dede, di mana di saat ini Tuhan, keluarga dari Bapak Pak Dede Baramulti
di mana Tuhan pada saat ini keluarganya kena COVID. Hambamu percaya Tuhan, COVID bukan penyakit yang mematikan, tapi COVID adalah penyakit yang dapat disembuhkan. Hambamu percaya Bapa, keluarga Bapa berdiri Tuhan tetap aman dan dalam keadaan sehat selalu Bapa, dan Engkau menyembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi namamu. Hambamu serahkan semua kelam tanganmu, tidak ada yang mustahil bagi namamu untuk anak-anakmu Tuhan pada saat ini yang dalam keadaan sakit, Engkau telah sembuhkan. Hamba juga mau berdoa untuk anak-anakmu yang mengikuti ibadah kami pada saat ini, ibadah doa pagi melalui Tuhan Facebook, melalui live streaming yang ada Tuhan. Hambamu menumpangkan tangan dan memberkati setiap anak-anakmu ya Tuhan. Apapun yang menjadi doa dan harapan mereka, Tuhan Kau campur tangan dan memberkati. Kalaupun saat ini mereka sakit, Tuhan tolong sembuhkan, tidak ada yang mustahil bagi namamu. Kalaupun saat ini mereka dalam ekonomi yang kurang baik, Engkau jamah dan memberkati supaya ekonomi mereka dapat baik. Hamba mempercaya anak-anakmu yang mengikuti ibadah kami pada saat ini, Tuhan Kau memberkati. Apapun yang menjadi doa dan harapan mereka, Engkau campur tangan dan memberkati. Dan hamba menumpangkan tangan pada saat ini setiap anak-anakmu yang mengikuti ibadah kami secara online Tuhan, dalam ibadah doa pagi ini, hamba percaya apapun yang menjadi doa dan harapan mereka, Engkau pasti tolong dan memberkati. Dan hambamu yakin sebagaimana janjimu Bapa, apa saja yang Kau minta dan doakan percayalah Engkau sudah menerimanya. Hamba percaya anak-anakmu yang mengikuti ibadah kami pada saat ini, hambamu yakin Engkau memberkati mereka, dan apapun yang menjadi doa dan harapan mereka, Engkau telah berikan jawaban dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga mau berdoa untuk bangsa kami, di mana bangsa kami ini Tuhan diserang wabah yang namanya Corona, dan juga berita-berita yang terus menakutkan kami. Kami mohon belas kasih-Mu, Engkau halau Tuhan Corona ini dari Indonesia, dan berita-berita yang menakutkan Bapa, dan juga orang-orang di dalam wabah ini yang mencari keuntungan, Engkau Tuhan berperkara melawan mereka. Hamba percaya Tuhan, Engkau pasti memberkati bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini Engkau bebaskan dari COVID. Semuanya dari berita-berita yang kurang baik, berita-berita yang menakutkan, Engkau bebaskan kami semua Bapa, bangsa Indonesia ini, supaya kami dapat kembali hidup normal, dapat kembali hidup dengan baik-baik. Berkati Bapak Presiden kami itu, Bapak Presiden Jokowi, supaya dapat memimpin bangsa kami dengan baik, secara khususnya dengan penanggulangan COVID. Engkau memberkati Bapak Presiden, Engkau berikan hikmat kepadanya supaya dapat memimpin bangsa kami dengan baik, dan terutama khususnya dalam penanganan COVID, biarlah seluruh jajarannya Tuhan dapat bekerja dengan baik, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapak Presiden Jokowi semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya, dan kami yakin Indonesia pasti bebas dari COVID dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk tetangga kanan kiri muka belakang kami yang ada di sekitar pastoral ini, Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Hamba mempercaya Tuhan, apapun yang menjadi Tuhan doa dan harapan mereka, Engkau juga buka jalan. Hamba mempercaya Tuhan, seluruh tetangga kami ini Engkau juga memberkati. Biarlah Engkau menjamah mereka supaya mereka mendukung kegiatan gereja-Mu di tempat ini. Hamba-Mu yakin Engkau menjamah mereka. Biarlah kami tetap baik. Hamba-Mu yakin belas kasih-Mu menyertai gereja ini, dan Engkau menjamah seluruh tetangga kami supaya mereka juga mendukung gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan semua kelam tangan-Mu. Kami yakin Tuhan, pagi hari ini adalah pagi yang penuh berkat. Apapun yang kami lakukan, Kau pasti buat berhasil. Kami yakin Tuhan, hari ini adalah hari yang baik untuk kami, baik yang menyaksikan ibadah pada saat ini, yang mengikuti ibadah pada saat ini, dan juga seluruh jemaat-Mu. Semuanya adalah hari yang baik untuk kami hari ini, sehingga apapun yang kami lakukan, Kau buat berhasil. Kami tetap sehat, kami dijauhkan dari COVID. Kami yakin Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, sehingga pagi hari ini Kau hadir dalam ibadah kami pada saat ini. Dan kami yakin setiap ibadah itu mengandung keuntungan. Maka ketika kami selesai ibadah pada saat ini, keuntungan-keuntungan besar akan menyertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga teringat Tuhan untuk rekan-rekan hamba-Mu Tuhan, secara khususnya pemuda Batak Bersatu yang ada di RBS ini, dan juga Koja dan Tugu Selatan. Kami serahkan kelam tangan-Mu, bahkan sampai ya di pusat Bapa Tuhan, kami serahkan kelam tangan-Mu.
Ketua umum yang ada, Engkau juga memberkati. Kami yakin Engkau menolong dan memberkati mereka sehingga PBB ini semakin baik dan namamu saja ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa. Kami yakin apa yang menjadi doa dan harapan kami, Engkau sudah berikan jawaban terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ini kan, taruh lagi sini ini kan.